Halo teman-teman, ketemu lagi dengan channel saya SKR Racing Ecos. Kali ini kita mendapatkan e-racing motor jambret ya. Nah, dia ini udah memakai knalpot kolong. Dan kali ini kita akan ganti knalpot kolongnya pakai punya kita ya. Nah, ini lagi baru dibuat, baru rapi. Kita lagi pasang mereknya dulu. Oke. Nanti kita akan pasang di unitnya. Nah. Nih seperti ini teman-teman barangnya nih. Nah, kita taruh sini dulu. Ribet nih ya. Oke, nah seperti ini nih teman-teman barangnya ya. Oke, baru jadi nih. Ini jenis bahan biasa yang udah kita pernis, baru kering nih pernisnya, udah kering. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut, di subscribe dulu. Oke, ini kita bongkar knalpot kolong yang tertera, yang sudah terpasang, kita akan ganti. Kita buka dulu yang nempel di motornya. Eh, seperti ini teman-teman. Intake-nya udah tambel-tambelan bro. Intake-nya, waduh. Wah, sepertinya intake-nya robek ya teman-teman. Cuma nggak tahu nih hasilnya seperti apa. Kita akan coba hidupin aja nggak apa-apa. Tapi kayaknya bocor juga ini. Oh, intake-nya bolong. Udah lem-leman. Hmm.